Kebelakangan ini banyak tersiar kes salah laku seksual, terutamanya tuduhan gangguan seksual terhadap public figure. Trend ini dilihat makin bercambah selepas trend hashtag MeToo di US yang dijadikan landasan untuk memberi ruang kepada mangsa-mangsa seksual untuk tampil mendapatkan keadilan mereka. Antara yang terpalit ialah Tariq Ramadan, Dr. Farouk Musa dan yang terkini Fateh Seferajik. Ramai yang luahkan rasa tidak percaya apabila tuduhan gangguan seksual ini didedahkan di media sosial. Rata-rata penyokong mengatakan ini adalah fitnah berdasarkan reputasi mereka yang kononnya mereka ini berpengetahuan tinggi dalam agama, maka seharusnya mereka berakhlak tinggi. Di Malaysia turut merasa tempias apabila timbul dakwaan gangguan seksual di Twitter terhadap beberapa media sosial influencer seperti Haikal Idris, Qayyum dan Ani. Mereka dikecam hebat kerana pendirian mereka yang pernah kongsikan sokongan mereka terhadap golongan feminis. Sudah tentu menindas golongan wanita adalah bertentangan dengan dukungan mereka terhadap feminisme. Sejak 2018, kerajaan telah memberi komitmen untuk menggubal akta khusus bagi menangani dan mengendalikan kesalahan gangguan seksual. Namun, akta ini masih dalam proses draft. Buat masa ini, peruntukan Seksyen 509 Kanun Keseksaan masih terpakai sepenuhnya untuk isu gangguan seksual. Gangguan seksual bukan hanya terjadi kepada wanita tapi untuk kaum lelaki turut menjadi mangsa. Elemen utama gangguan seksual adalah power iaitu kuasa atau control iaitu pengaruh pemangsa ke atas mangsa mereka. Sebagai contoh, kita sering dengar warden asrama melakukan gangguan seksual terhadap murid di bawah jagaan mereka. Apakah yang harus anda lakukan jika anda menjadi mangsa gangguan seksual atau tahu terdapat gangguan seksual yang telah berlaku? Speak up, laporkan terus kepada PDRM atau pihak berkuasa seperti guru besar, pengetua ataupun majikan. Jangan kita diamkan budaya yang menindas atau menjadikan mana-mana orang sebagai mangsa gangguan seksual. Apabila anda berdiam diri, anda membiarkan budaya ini berterusan. Gangguan seksual meninggalkan trauma pada mangsa. Oleh itu, jika perlu, dapatkanlah juga bantuan sesi kaunseling termasuklah melalui talian kasih.